Nah, oke, halo, assalamualaikum, selamat datang di channel Cia Bernama. Pada kesempatan hari ini, teman-teman, kita mau membahas tentang dua pintu harmonika pesanan dari Pak Eko di Makassar. Nah, untuk pintunya ini satu dikasih warna krem dan satunya dikasih warna abu-abu. Jadi untuk speknya seperti apa dan akan kita kirim ke mana? Nah, ini kirimnya ke Makassar Kota. Untuk pintunya speknya pesanan ini KW2. Jadi KW2-nya tanpa swing. Terus untuk handle-nya ini ada 4, di sini ada 4 titik. Namanya fitur ekstra. Jadi detailnya lengkap seperti ini. Kalau kita buka, karena ini belum ada kuncinya, teman-teman. Kita buka untuk contoh saja ya. Kalau ada kuncinya, enaklah. Jadi fitur ekstra itu tangan bisa masuk. Ini sebetulnya bisa lebar lagi. Nah, seperti ini bisa lebar lagi. Nah, bisa lebar. Jadi karena ini ada pintu satu di sini, jadi belum bisa maksimal untuk bukanya. Jadi ini tangan bisa masuk untuk paket atau surat, barangkali cuma ingin sirkulasi masuk, ini bisa sekali ya. Jadi tanpa harus membuka pintunya, jadi pintu tetap kondisi terkunci. Terus di bagian dalam sini ini ada tempat gembok, jadi bisa digembok juga, digembok manual, di kunci silinder juga bisa. Nah, jadi kita tutup seperti ini. Ini kita buka kunci utamanya. Nah, jadi pintunya seperti ini. Nah, pintunya ringan, teman-teman. Ini pesanannya KW1 0,9 untuk down roll-nya. Oke, yang sebelah sini juga sama. Ini kita lihat juga bersama. Kita coba saja ekstranya. Nah, oke, seperti ini. Ini juga tanpa harus mengurangi keamanan, ini bisa dibuka untuk paket saja atau untuk sirkulasi udara. Oke, seperti ini pintunya. Setelah ini kita lihat kondisi di belakang dan ketebalan bahannya bagaimana. Let's go. Nah, oke, teman-teman, jadi di area belakang seperti ini kondisi pintunya. Ini fitur ekstranya di sini. Ini kalau ditutup juga bisa. Ditutup jadi pintu ekstra satu juga bisa. Nah, oke, kita buka lagi. Nah, jadi kuncinya ini, kalau ini ada dua fungsi, yang ke kiri untuk pintu ekstra, yang ke kanan adalah kunci utama dari pintunya. Di sini ada dua tempat gembok tanpa menggunakan lubang angin-angin karena kebutuhannya seperti itu. Terus untuk kedua-keduanya menggunakan fitur ekstra tanpa swing, jadi bisa cuma mentok saja di bagian pojok. Nah, untuk bahannya ini menggunakan bahan spek KW1 dengan tebal kurang lebih 5,2 mm, terus lebarnya ini 25 mm. Untuk isian silangannya ketebalan 4 mm dengan lebar 20 mm, dan ini nanti menggunakan kunci Verza. Nanti kuncinya Verza, handle-nya ada 4 titik. Jadi kondisi pintunya seperti ini. Nanti kita akan kirim ke Makassar, ke Pak Eko, pesanan Pak Eko di Makassar. Nanti kita kirim bagaimana pengirimannya, bagaimana ke ekspedisinya, tetap ikutin. Dan seperti ini pintunya. Let's go. We'll be right back.
Ya, jadi seperti ini proses pengiriman ke tujuan Makassar, pesanan dari Pak Eko. Nah, bagi teman-teman yang ingin pesan, bisa sekali kami bantu untuk prosesnya. Caranya bagaimana? Caranya cukup mudah. Pertama, kalian konsultasikan kebutuhan pintu kalian dan kami siap melayani ke seluruh tujuan di Indonesia. Yang kedua, negosiasi perihal harga. Yang ketiga, akan kami proses pesanannya sesuai antrian yang ada. Yang jelas, pesan di kita bisa tanpa DP. Jadi pesanan bisa diproses dulu. Jadi ketika sudah selesai, nanti kalian bisa bayar semuanya secara lunas. Dan kami akan kirim pintu ke seluruh tujuan di Indonesia. Jadi caranya cukup mudah dan pastinya amanah, siap membantu kebutuhan pintu kalian. Jadi segitu dulu video ini, semoga bisa menjadi manfaat dan menginspirasi untuk kalian. Dan kami mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.